Kementerian Agama Republik Indonesia medalkan keputusan Menteri Agama anu nyabut moratorium izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Patali jeung eta PPIU di Kota Bandung ngarojong lengkah pemerintah sangkan masyarakat atau calon jemaah umroh mampu ditangtayungan marang jeung nambahanana jumlah PPIU anu boga izin. Satu tas medalna keputusan Menteri Agama Republik Indonesia anu nyabut moratorium izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dirojong kalawan positif ku Sakumna Pangusaha Travel Umroh di Kota Bandung. Sakumna Pangusaha Travel Umroh Ngerong dicabutna moratorium izin PPIU mampu mere lolongkrang ka Sakumna Biro Perjalanan Wisata keur ngurus izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh anu hade. Kukituna, engkena masyarakat calon jamaah ibadah umroh mampu ditangtayungan kalawan hade mareng jeung nambahanana jumlah travel perjalanan ibadah umroh anu anyar anu boga izin. Bukannya moratorium izin umroh PPIU di Indonesia ini bagi kita sih bukan sebuah kendala, bukan sebuah hal yang menjadi tantangan, tapi ini adalah sebuah peluang di mana kita bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang non PPIU atau yang belum berizin untuk segera melakukan pembenahan untuk mengajukan izin. Karena bagaimanapun untuk pemberangkatan atau memberangkatkan jamaah umroh, aturan pemerintah sudah jelas bahwa jamaah yang berangkat umroh itu harus diberangkatkan oleh travel yang berizin PPIU, gitu kan, penyelenggara ibadah umroh, bukan KBIH, bukan pesantren, gitu kan. Dan ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat ya, bahwa untuk berangkat umroh ini tidak melihat bahwa saya berangkat dengan pesantren anu padahal tidak punya izin, gitu kan, izin. Akhirnya yang terjadi kemarin adalah persoalannya muncul saat dia berangkat terkendala kena sweeping di bandara kemudian tidak berangkat. Ini yang menjadi masalah. Sanajan kitu, masyarakat calon jamaah ibadah umroh diperdih sangkan leuwih iatna nalika milih biro perjalanan penyelenggara ibadah umroh. Pangnak itu ketak dicabutna moratorium izin PPIU, moal nutup kemungkinan bakal mucungheukeun sababaraha oknum biro perjalanan ibadah umroh anyar, anu dipikalawang bakal ngarugikeun masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.